Ngomong kemarin di kelurahan sebelah sudah dapat dalam Seroja nih. Ketemu baru dalam Seroja banyak. Kita bisa ajak sekretaris nih untuk korupsi sedikit bisa. Oh my god. Telepon dia. Halo, Pak Sekretaris. Ah, di mana nih? Ada sih pesan deh. Ah, bisa datang di rumah kok? Ah, iya ya, beta ada perlu sedikit sekali, bisa kok? Tanci bukto? Ah, oh, betul gue? Ah, oke. Bye. A few moments later. Malam Bapak. Malam. Masuk. Bapak. Duduk ya. Oh, di sini. Ada perlu kok Bapak? Iya. Beta ada perlu sedikit di Bapak Sekretaris. Iya Bapak. Tapi ini ketemu khusus sama khusus sana ya. Itu namanya agak gelap sih. Tapi di sini ini kita lihat data Seroja aja nih banyak. Ini rezeki Bapak datang ajak gitu. Tapi ini kan sama lepon cok kan lumayan. Pasti Bapak ini kan tanda Mas kasih rezeki Mas Bapak. Bisa toh? Bisa. Ah, kita minta di sekretaris minta data di RT supaya kata sampai RT berapa yang sana di kata nanti kata rubah supaya betul nanti dapat sedikit toh. Nah, tapi terus telepon RT kalau sudah saya dapat kontrol. Nasun bau sih saya bang. Mau sih. Nanti terus telepon ya Bapak. Oke. Halo Bapak Opin. Bapak ada buat apa? Ada sih buku. Aduh Bapak, sebelumnya minta maaf ya Bapak, bisa minta tolong Bapak datang. Bapak ini ketua ini rumahnya Bapak Ando. Bapak bisa datang ke Bapak. Oh iya siap. Kita tunggu Bapak Eber ini. Bapak Ando tunggu. Oke siap. Sudah Bapak. Baru ketemu. Bapak yang apa Bapak lancar tuh Bapak. Iya toh. Soalnya kita soalnya ada sanggup paut ya RT itu jadi takut. Supaya ketemu. Bagus sama RT ada supaya ketemu. Enak jalannya lancar tuh Bapak. Tapi ini pemain. Itu sudah Bapak yang kita datang ini Bapak kasih rezeki di kita ini Mas. Kita tolak kemana itu sih. Ini pas yo. Pasti ada ya aku sambil ini Pak. Wih ada satu-satu karing. Ini tua. Pas ini. Tanggal tua lah ini Bapak. Ih itu sebe. Kebutuhan nih ya macam-macam. Itu sudah Bapak. Ambil apa ini Bapak. Dua yang tas ini dari sambal yang lain. Ini Bapak berarti. Sambal itu. Ada yang ketemu kasih. Pergunakan dia untuk wah, itu sah dia kasih berbatang tuh pada pendata oke nanti kita kasih sedikit sah biar oh, Bapak bisa kasih dia umur aku sedikit sah supaya dia agak semangat ke sini jalan ke Bapak iya iya bantu dia sah Bapak mundur biar tahan sini juga tau Bapak oh no Bapak ini dia lupa kasih tau Bapak RT ini dia telepon dia kembali supaya dia bawa data-data ini yang warga di sana tuh supaya satu kali jalan tuh oh itu lebih cepat lebih baik lah supaya cepat tuh Bapak ini telepon dia cepat ya Bapak halo Bapak Opin oh nah Bapak semua jalan kok aduh Bapak tunggu Bapak ini Bapak bisa ini ambil data-data memang langsung kok yang warga yang punya di situ ini ada dampak ini apa ini dari Seroja ini yang mau dapat bantuan Bapak tolong nih Bapak ya oh, kasih ya Bapak nah kita tunggu ya Bapak ya. Sudah kok? Sudah. Oh, iya. Tadi su pas mau jalan tuh Bapak jadi pas telpon kembali mau jalan jadi su ada aneh kembali tuh data-data semua warga rumpunya jadi datang baru jadi Bapak Om dan dia Bapak ya Bapak ini apa tuh mengerti dia tuh banyak Om membahas jadi dia bilang nanti ada di rumahnya bonus sudah kita akan gunakan dia kalau saya jadi dia bonus Bapak sedikit sejuk air, awan itu banyak tu Bapak. Ini beta pak gara bangun rumah ni beta punya keluarga tu
Ay, telur kecil ini dia. Makan setengah. Bapak pikirkan Aryo nanti. Ini rezeki. Nanti istri dong makan setengah mati. Anak susu SKL. Ini pas ya. Iya, teman-teman kami terlalu rezeki. Masuk atur ya. A few moments later. Halo, lu. Selamat malam. Mari Bapak ya. Perlu bahasa nih? Masuk ya? Iya, mari duduk. Duduk. Tadi ini ada berkas mana? Ini ada. Ini terus apa tadi ini? Ini Bapak Ando ada minta tolong beca terus ada mau dan bantuan ini. Jadi Bapak Tua bilang mau kasih beca untuk cari ini apa warga ini yang terdampak baris roja nih. Beca langsung ke Bapak karena Bapak itu RT jadi saya mungkin ketemu melanggar Bapak ketemu minta bantuan Bapak untuk datang ke omong dana ini lancar begitu. Memang dikembalikan ke Bapak ya Bapak. Jauh ini Bapak T yang tadi disampaikan oleh sekretaris ini Bapak datang coba bawa data kok. Sudah ini tadi kan suruh telepon Bapak nih. Jadi bawa ini data tadi semua data sudah ada di sini. Baik selamat yang baik di sini cepat. Nah beta boleh lihat kok. Ini kemarin ini saya sudah data kan warga saya punya RT itu ada 90 orang. Kemarin juga karena sebelumnya kan ada 60 orang tapi yang tampaknya ada orang dari luar itu tampak situ terus ada yang merantau dulunya sekarang sudah kembali itu sekarang corona ini kan jadi yang sudah merantau ini tidak ada istilahnya sudah PHK di sana jadi reduksi jadi penambahan warga lagi warga baru jadi data baru. Memang data awalnya lewat 60, tapi sekarang di sini ada data baru nih. Baik. Ini data-datanya kan bukan tidak percaya, bukan ini saya. Kita boleh lihat ya. Lihat. Oh, ini total 90 ya? 90 orang. Kalau yang 60-nya itu data dulu, sebelum mereka datang dari. Bisa. Sudah beres itu, saya sudah sampai ini beta besok kayaknya Bapak simpan langsung di berkas ya, Bapak langsung beta supaya besok beta langsung bisa kali bagi hasil tol supaya bisa membantuan datang besok tepat sisa beda Mbak PT yang kasih jalan nanti di Bapak soalnya ngomong begini, kemarin luar sana sudah lima jadi ini beta Bapak terlambat ada kemarin masih sibuk ya jadi ya itu supaya sibuk di rumah nanti kaman, ada bonus dari Bapak nanti beta dan Bapak nanti ada bonus. Coba saya lihat dulu data-data yang Bapak mau kirim ke pusat. Siapa? Beta mau apa? Ini. Ain. Pusat ini sebanyak sih di Bapak. Sebelum pokoknya ini beta buat 120 di situ. Kita kemana cari kita Bapak? Ini apa 120? Ini Bapak. Sementara di situ ini RT 01 saya punya di sini. 120 orang. Tapi di situ tadi 90 orang saya. Ada lebih 11 orang di sini. Bagaimana ini? Ceritanya kita bisa. Kan bonus itu kita punya. Oh tidak, maksudnya saya bingung ya maksudnya. Nanti kan saya takut kan saya yang apa datanya nanti. Ini apa di sini? Kita soalnya data-data semua yang mengenai RT 01 ini sudah ada pusat semua. Nanti orang pusat bilang kok data yang kirim RT 01 kemarin tidak sesuai dengan data yang Bapak kirim ini nih. Nanti kan Bapak yang mereka Bapak sudah atur semua itu. Tidak, maksudnya saya tidak mengerti ini main-main bagaimana ya, istilahnya. Permainan bagaimana ini istilahnya? Bukan. Kurang lebih sempat orang gini ini bagaimana nih? Kita jelas dengan data yang saya buat ini. Kita bukan belum begitu Bapak ya. Ini gimana? Saya pernah curiga nih kamu dua nih. Omong tidak, Bapak nyambung begitu. Ada apa ini? Coba jelas satu orang. Saya tanya kamu dulu Bapak. Ada apa nih? Bisa buat begini.
Ini beta juga dapat dari bapak punya beta. Ya jangan lebar pertanyaan dia. Saya tanya bapak sah. Data-data yang buat ini tadi kan mesti ini tulisan huruf baru juga ini, tinta baru ini. Mungkin baru tulisan sekarang. Bapak, ini mengenai apa ini? Ada sesuatu yang tidak beres ini. Ini. Bapak sebagai atasan bagaimana? Ini nih. Begini bapak. Om bebas sah. Kan data dari bapak RT itu 90 toh. Ah, beta mau pas masuk di kecamatan 10 begini. Nanti yang sisa salah kami bapak. Ke mana? Memang secara kita, secara manusia bi itu bagus. Tapi bapak-bapak perlu tahu bapak ya. Ini bukan hanya yang kita punya, saya yang membutuhkan dana ini. Jadi seandainya bapak membuat data rekapitulasi begini, manipulasi data begini, lebih 11 orang begini, berarti orang-orang ini nanti dananya potong untuk RT yang lain. Jadi kita tahu juga kan RT lain juga membutuhkan dana. Jangan sampai nanti semua dana hanya untuk RT kita punya saja. Terus RT yang lain tidak ada. Kita perlu adil, adil. Jadi menurut data saya di sini ada 90 orang. Karena menurut saya 90 orang ini memang betul-betul harus memberikan sumbangan. Karena ada dari beberapa aspek yang saya nilai, yang mana yang pantas untuk mendapatkan sumbangan dan mereka orang mana yang tidak layak mendapatkan sumbangan. Jadi yang mendapatkan sumbangan itu yang rumahnya roboh, hancur, masuk air dalamnya, terus pokoknya fasilitas-fasilitas rumah hancur, itu yang tidak dapat sumbangan. Terus masyarakat-masyarakat yang tidak ada penghasilan keseharian juga dapat sumbangan. Jadi nama-nama yang bapak tertera di sini, ini nama-nama yang menurut saya mereka ini orang yang berkelas juga, maksudnya orang yang punya pendapat. Maksudnya saya begini, bukan bapak. Saya sebagai RT juga, maksudnya sebagai aparat paling bawah juga di desa apa di desa ini itu jadi begini. Kita sebagai manusia ini bisa melakukan pencurian begitu. Ini merupakan salah satu tindakan kriminalitas menurut saya, bapak. Ya. Dan marah saya bapak atasan saya, sebenarnya saya menyampaikan isi saya. Kita perlu adil, bapak. Perlu adil. Oh, nah, itu bagaimana, bapak? Oh, bagus ya. Berarti nanti sudah. Bapak dengan jadi ini data jangan pakai ini, pakai data itu saya kirim ke pusat dulu ya. Okay. Bapak minta maaf ya. Iya. Kita hasilnya. Siap. Nah, ini sudah. Ya. Ini data yang Bapak buat tadi, tidak usah. Iya. Tapi telah tampak yang Bapak tes ya. Nah, Bapak bisa punya. Ini yang begini. Ini yang membutuhkan toh. Ini kan kita desa kita punya toh. Saya berarti kita semua ini satu aparat desa. Iya. Jadi karena kalau nanti yang Bapak dua dong ini tertangkap polisi. Bahkan kena di Bapak juga. Tetap kami juga malu nih, kita semua akan masuk ke polisi. Nanti takut, karena sudah terbukti ada di kabupaten luar sana itu yang ada berapa kepala desa sudah tertangkap polisi. Karena itu tadi mari kita jaga kualitas desa kita, jaga masyarakat kita dengan baik, jaga keharuman nama dari desa kita ini. Karena desa kita ini sudah tercatat sebagai desa yang terbersih, desa yang harmonis, rukun dan damai, karena toleransi antara agama juga bagus mulai sekarang, sudah oke? Yang satu itu saya itu lama-lama, saya ada urusan lain. Terima kasih bapak atas saran dan maksa isu. Oke. Nanti besok saya datang patrol lagi. Siap. Untuk ngobrol sama ya. Oke. Dadah. Kosong sana ya bapak. Oke. Bapak ketika muncul yang baca semua kata jangan terlalu haus akan uang atau aspek atau masyarakat. Atau ni ada yang lebih butuhkan apa kata? Beta jadi minta maaf di website tante. Beta orang tengah tak jadi bapa beta ikut bapa rosak. Nah beta bersumpah siapa bapa beta. Terima kasih banyak pak. Jangan marah. Jangan saya bapa.